Assalamualaikum. Hari ini aku akan membuat rendang daging sapi ya. Bahan-bahannya antara lain 1/2 kg daging sapi, 125 gram cabai merah yang sudah digiling, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, jahe, 1 buah kemiri, daun jeruk, daun salam, daun kunyit, serai, ada peka, kapulaga, cengkeh, ketumbar, merica, dan ini adalah kayu manis. Semua bumbu yang ini digiling halus ya. Hasilnya seperti ini. Berikut ada kelapa tongseng atau kalau di Minangnya itu namanya ambu-ambu. Selanjutnya kaldu bubuk, santan dari 2,5 butir kelapa ya, minyak goreng untuk menumis, dan garam. Pertama-tama kita haluskan semua bahan ini kecuali daun-daun ya. Masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, lengkuas, masukkan sedikit minyak goreng. Ini untuk memudahkan memblendernya ya. Masukkan rawit, blender kembali. Nyalakan kompor, panaskan minyak, tumis bumbu halus. Masukkan cabai yang sudah digiling. Masukkan daun-daun.
daging. Bumbu kering. Ambu-ambunya. Sekarang kita masukkan santannya. Aduk sesekali ya, agar bagian bawahnya tidak gosong. Minyaknya udah mulai keluar ya. Rendang ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, kira-kira 2 atau 3 jam tergantung selera masing-masing ya. Ini aku menggunakan 1 buah kelapa yang agak yang sedang ya, ukuran sedang, yang masaknya juga sedang, dan 1,5 lagi kelapanya yang tua. Kenapa aku menggunakan yang agak sedang ya, agar itu nanti ada dedak-dedaknya. Tapi kalau kita menggunakan yang kelapa yang tua aja, nanti yang semua santannya itu jadi minyak semua. Sekarang kita beri garam. Kaldu bubuk. Rendangnya sudah jadi ya. Ini sudah mulai mengering, kita matikan kompor. Nah, rendangnya sudah siap. Nah, warnanya cantik kan? Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.